Assalamualaikum Sobat Custom, langsung kita review mengenai Vespa Primavera Zin Wotherspoon. Jadi motor skuter Matic edisi terbatas ternyata lumayan berbeda dengan versi standarnya Sobat Custom. Perbedaan utama jelas terlihat pada visual, terutama pada bagian warna. Jadi Primavera Zin Wotherspoon ini di clear dengan warna-warna yang mencolok dan kontras ya Sobat Custom. Kemudian itu di bagian depan perbedaannya ada tanda tangan dari si desainernya. Nah itu tadi. Untuk pemilihan warna dasar dominan di warna kuning. Kemudian ada sentuhan warna hijau juga di sini, hijau tua. Kemudian biru laut serta warna merah melapisi seluruh badan kendaraan ya, Sobat Custom. Nah, untuk bagian pelek ini warnanya putih dan ada logo di situ, di bibir pelek ada logo Vespa. Kemudian ada tampilan yang berbeda juga, yaitu tampak pada aksen warna putih pada front tie, head seal, dan crest, yang tujuannya untuk menonjolkan siluet Vespa itu sendiri. Dan untuk pemilihan material yang ada pada Vespa ini yaitu berbahan premium semua ya Sobat Custom. Jadi tak hanya spesial tapi juga terkesan modis. Jadi untuk ubahan hanya pada tampilan luarnya saja ya Sobat Custom, sedangkan fitur dan sektor mesin tak ada bedanya dengan versi yang standar. Untuk bagasi berwarna kuning, kemudian dilapisi pinggiran dengan warna biru langit. Itu dia salah satu tanda tangan si desainernya Sobat Custom. Jadi sebagai informasi, Zin Wotherspoon yang menciptakan desain multicolor pada sepatu neck Air Max pada Air Max 97 yang waktu itu sempat booming ya Sobat Custom. Dengan desain warna-warni itu sudah menjadi ciri khas desainer sepatu asal Amerika Serikat ini di setiap karyanya. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya Sobat Custom. Untuk bagian ban depan menggunakan tubeless 110/70/11. Kemudian pada bagian belakang menggunakan ban tubeless 120/70 ring 10. Tipe mesin motor ini masih tetap menggunakan yang lama, jadi single silinder 4 stroke 3 volts, kapasitas mesin 154 cc, tenaga maksimal 7500 rpm, kemudian torsi maksimalnya di 5000 rpm ya Sobat Custom. Oke, mungkin itu aja review singkat tentang Vespa Primavera Zin Wotherspoon. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share Sobat Custom. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Custom.